Buru-buru banget. Iya, gimana nih? Polres Jakarta Pusat. Okay. Nah, gimana nih untuk Polres Jakarta Pusat katanya kan mau dimediasikan, gimana Mas? Aku nggak tahu agendanya apa, cuma yang pasti aku udah bilang sama kuasa hukum aku. Iya. Nanti setelah aku live di salah satu program aku kan, aku viral. Yes. Aku ke sana. Cuma ada surat. Iya, memang 11.30 aku udah bilang kok. Aku selesai live-nya 11.30 gitu. Yang mengajukan siapa nih Kak Vicky? Aku. Kak Vicky, inisiatif siapa Kak Vicky atau? Nggak tahu. Itu kuasa hukum aja upayanya seperti apa. Aku nggak paham. Cuma yang pasti ada. Ini agendanya apa? Ada mediasi. Aku nggak tahu ketemu sama terlapor. Yeah. Yang pasti aku sebagai pihak terlapor, ya kan udah diwakilkan haknya sama kuasa hukum, sama penyidik sebagai penyidik di kepolisian kita kan. Jadi aku sekarang cuma ajak istri aku sekalian aja. Kalau berhasil seperti apa? Kalau tidak berhasil mediasi seperti apa nih Kak Vicky? Aku belum tahu, belum bisa memprediksi apapun. Tapi yang pasti ya permasalahannya ya tetap berjalan lah. Oke, okay. Kak Alina sendiri sebagai istri gitu, supportnya gimana sih hari ini? Aku pokoknya apapun aku support dia. Mudah-mudahan pokoknya apapun berhasil, mau mediasi atau apa ya pasti harus yang terbaik. Berarti siap ya Kak Vicky dipertemukan, bertemu dengan pihak. Ya kalau untuk kepentingan kan aku tuh makanya ajak istri aku biar dia tahu juga. Ini mau sekalian dikenalin atau gimana? Dikenalin, maksudnya kita ketemu aja nggak tahu teknisnya. Okay. Ya, teman-teman sorry ya, aku sambil jalan. Sekarang nggak ada kepentingan apapun dan tidak ada masalah, jadi saya nggak akan takut. Oke, okay. Siap.